Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Nur Adani Hazikah binti Fadlan, pengacara My Bebas TV, TV PSS, SMK Balai Besar, Dungun Terengganu. Pada hari ini, saya bersiaran secara langsung sempena Carnival Showcase TS25 Daerah Dungun yang diadakan di sekolah kami. Pelbagai pameran dan aktiviti yang menarik yang diaturkan sepanjang akt Carnival ini berlangsung. Sekolah-sekolah yang mengadakan pameran karnival ini ialah SMK Balai Besar, SMK Sultan Omar, SMK Kompleks Rantau Abang, SMK Sura, SMK Jerangau, SMK Parker, SMK Dato' Engku Bijaya Sura, SK Balai Besar dan juga SK Gong Pasir. Sebanyak 25 buah sekolah dijemput untuk memeriahkan lagi karnival yang diadakan ini. Okay, hi. Assalamualaikum. Saya Nasa Sahara. Saya daripada sekolah SMK Parker. Okay, SMK Parker pada kali ini kita tampilkan bandar teknologi hijau. Okay, bandar teknologi hijau kami ni dia ada objektif di mana kami nak selamatkan bandar Parker yang kalau tercemar. Kita ada penggunaan tenaga benda baru, tak ada kilang yang tidak akan cemarkan alam sekitar sebab dia ada pelapis dan sebagainya. Jadi kalau nak tahu lebih lanjut, Barah. Nama saya Syazal Fahana binti Ahmad Syari daripada Sekolah Kebangsaan Gong Pasir. Hari ini saya mempertahankan projek Smart Lamp. Smart Lamp ni akan menyala apabila kita bila kita dalam keadaan gelap dan kita menggunakan teknologi sensor light dan sensor cahaya dan Arduino Uno. Ialah barang-barang jualan kami di mana barang-barang ini adalah sumbangan daripada guru-guru dan daripada hasil jualan nanti kami akan sumbangkan kepada PIB Kim untuk kelangsungan PE dan PDP sekolah kami. Kepada semua penyumbang diucapkan ribuan terima kasih dan para pembeli juga diucapkan ribuan terima kasih. Pendapat saya tentang pameran ni sangat bermanfaat kepada semua sekolah kerana dia memberikan banyak ilmu pengetahuan yang baru kepada murid-murid. Bagi pendapat awak, buah mana yang awak rasa macam hebat sekali? Bagi saya, buah bentuk. Sebab dia banyak macam apa orang kata, macam nak membina replika tu, itu apa dia macam cantik lah, macam terpegun bila tengok, aku nak macam nak pergi tu. Memang kali pada jualan pada hari ini memang membanggakan lah, memang banyak membantu terutama PIBG dan banyak membantu anak-anak kita bagaimana cara bisnes dan berjualan kecil-kecilan di mana dan melatih mereka bagaimana untuk menguruskan kedai-kedai secara kecil-kecilan. InsyaAllah satu hari nanti akan membantu mereka untuk bisnes yang lebih besar lagi. Kan? Terima kasih. Meriah sungguh karnival yang diadakan pada kali ini. Sekian laporan saya untuk My Bebas TV, Lead to Our Success.